dari sebuah kewajiban yang berakhir sebagai kenangan. Bermula di sini, semua cerita tentang kita. Ini bukan penggalan cerita belaka. Ini tentang sekelompok jiwa yang namanya mahasiswa, membuktikan eksistensi diri sebagai generasi penerus negeri. KKN, tempat sejuta kenangan, kata orang. Menyenangkan dan tak terlupakan, katanya. Ada juga yang mengatakan KKN itu menakutkan. Seketika timbul dalam benak orang baru, lingkungan yang asing, apakah bisa memberi rasa nyaman? Ah, rasanya tak mungkin. Prokernya yang segudang, laporannya yang dikejar deadline, membuat KKN terasa menyeramkan. Kekhawatiran kian datang menghantui pikiran. Jauh dari keluarga, sahabat, dan keluar dari zona nyaman. Kepada anak-anakku yang sedang KKN di desa Terbelik Tanjung, saya ucapkan selamat melaksanakan KKN. Ingat, jaga kesehatan baik-baik, selalulah memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, dan jaga nama baik pula. Ternyata KKN itu gak seseram yang kita bayangin. Itu semua cuma di pikiran kita aja. Kenyataannya, orang baru, tempat baru, keluarga baru, memberikan pengalaman baru yang seru. Hidup berhari-hari bersama kelompok ternyata bikin kita semakin kenal satu sama lain.
sebenci-bencinya kita sama teman sendiri, selalu ada momen-momen yang nyenengin, walaupun ada juga yang nyebelin. KKN bikin kita bisa lihat sisi lain dari kehidupan, memberikan kita banyak pelajaran penting yang gak bisa kita dapetin di kampus. Orang menyebutnya Kampung Sembiling Tanjung. Letaknya persis di ujung aspal Jalan Sembiling Tanjung. Memberikan sumbangsi kepada mereka dengan berkontribusi di bidang pendidikan. Serta berbagi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Melakukan pengecekan gapura, mengganti plang masjid yang sudah tidak layak dipajang, pengecatan Taman Sembiling Tanjung, gotong royong pemakaman, di mana semuanya bekerja sama dalam melakukan gotong royong membersihkan pemakaman. Menyandang tema teknologi tepat guna, maka dengan ini kami menjadikan aquaponik sebagai program unggulan. Kami melakukan sosialisasi cara pembuatan aquaponik. Aquaponik memanfaatkan satu siklus air untuk budidaya tanaman dan ikan, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga Sembiling Tanjung. Sembiling Tanjung, Kampung Bertuah.
memiliki banyak potensi alam. Salah satunya potensi laut. Seperti ranjungan, udang, gonggong, dan ikan. Danau Bloreng merupakan aset pariwisata yang ada di sana. Terbentuk dari genangan air bekas tambang bauksit. Siapa sangka akan menjadi danau seindah itu? Kebun nanas yaitu salah satu perkebunan yang cukup besar di Tembeling Tanjung. Susunan yang rapi serta keberadaannya di atas bukit membuat mata tak bisa lepas memandangnya. Itulah kampung tua, kampung Tembeling Tanjung, kampung bertuah, kampung beruntung. Saya mewakili masyarakat Tembeling ini dan mengucapkan dengan senang hati dengan kedatangan Umrah Pekan 20 ini ke tempat kami. Ya, kampungnya sangat baik, karena bermanfaat bagi kami. Kesannya kepada anak-anak ini, kami dapat saling kenal-mengenal, mensilaturahmi antara yang baik. Kemudian mereka banyak memberi pengetahuan-pengetahuan kepada keluarga kami di sini. Sehingga kami merasa betul-betul dapat pengetahuan dari mereka. KKN 20 jaya! Kami senang kedatangan KKN Umrah yang memperindah kampung kami. KKN Umrah 2020 jaya! KKN Umrah jaya!